Yo guys, balik lagi sama gue, Miss Queen Gamer. Dan kali ini kita akan lanjutkan game Need for Speed Most Wanted ya. Dan kemarin kita udah lawan bos dari Blacklist 9 ya, sampai ngulang 2 kali ya. Dan sekarang kita akan selesaiin quest dari Blacklist 8 ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya. Kita langsung lawan polisi. Buat nyemat waktu. Ternyata polisi satu dia. Harus hemat-hemat tenaga sih kalau lawan polisi satu itu. Kita tunggu sampai polisi 4, soalnya ada ini blok-blokan yang pakai paku ya. Minimal 2 kali. Jadi posisi 1, 2 itu kita kawal aja. Nggak kuat ngejar. Apalagi ntar posisi 4 ya. Ini apa ya, Po? Yang ada ini loh, ada kayak rencananya tuh apa? Gak tahu pokoknya. Pokoknya kita jalan aja ntar tahu-tahu itu udah kelar aja gitu. Gak tahu maksudnya apa. Kayaknya agenda kita hari ini cuman polisi doang sih. Soalnya kita harus selesaiin sampai bintang 4 ya. Ya nggak apa-apa sih. Anjir, nggak pengaruh sama sekali ya. Si Tronton anjir. Lah. Is dead dia, guys. Untung aja depan ada polisi ya. Kita pelan-pelan aja ya. Sambil nunggu ganti polisi 3. Are you ready, guys? Ready. I can see you. Aye aye, Captain. Mantap, guys. Kita seruduk dari belakang aja. Yang penting kita dapat senggolan atau kontak fisik istilahnya ya. Oh, kena, deng. Oh, udah ganti polisi ya, guys. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Awas. Oish. Keren ya, guys. Keren, guys. Sorry, guys. Di luar berisik, guys. Nih, gue kasih. Oh, nggak kena, jeng. Mantap, guys. Jangan sampai boosted ya. Mantap sekali ya, habis ganti ini body. Dan kita, oh, mantap sekali.
banyak sekali blok-blokan ya. Habis ganti body kayak gini ya. Wow. Astagfirullah. Keren gak tuh? Ada dua ini ya, mobil SUV gue tabrak malah kalah mereka ya, anjir. Inilah hebatnya Kobal ya. Yang kalian gak tahu. Oh, ada lah perblokan lagi ya. Biasa kita gunain. Oh, ada dua ya. Yang mati cuma satu doang. Ya, hilang. Oke. Dua ya mati guys. Ada blok-blokan lagi. Nice. Oh, ketinggalan polisinya anjir. Wah, masa menang sih. Pada polisi untungnya. Nggak mati ya. Soalnya nabraknya di tengah ya. Harusnya di pinggir biar loncat. Nah kayak gitu, walaupun loncat dikit, yang penting mati. Kita udah bunuh polisi sekitar 13. Polisinya nabrak tronton ya. Oh, blok-blokannya di samping, guys. Teman sendiri diseruduk ya. Masih lama ya pergantian dari ini polisi bintang 4. Ini mati sih. Bener kan? Sembilan, 8, 7, 6. Mobil SUV 2 mati semua. Kita kaya kayaknya ya. Kaya buntinya ya. Oke, kita kabur aja ya. Mantap guys. Mati nih. Mana polisinya ya? Ya, tinggal 3 bar lagi. Kita bisa ganti polisi. Berarti kita harus lap. Mantap ya. 20 polisi mati, guys. Vehicle is through the roadblock.
Banyak sekali ya yang ngejar anjir. Kita tipu di sini ya. Mereka tertipu ya guys. Oh ada depan. Ayo kejar gue. Oh tinggal satu bar ya. What? Astagfirullah. Suf emang kurang ajar ya, nggak memberitahu kalau mau nabrak. Harus siap-siap lihat map ya kalau kayak gini. Polisi 4 tuh sangat penting untuk kita lihat map. Oh ada suf ya, tapi mereka salah jalan. Oke, kita tinggal cari ini aja ya. Tinggal cari roadblock. Oh, ternyata, guys. Awas hati-hati ya. Kita berada di tempat yang sempit. Kita pokoknya pancing muter-muter dulu ya, tapi jangan sampai ketangkep, sampai kita jebak pakai itu. Ada berapa tadi yang mati? Awas. Oke tinggal satu ya. Kita jebak pakai powernya sendiri ya. Oh alah, nggak pakai paku ternyata guys. Bahaya guys, bahaya guys, bahaya guys. Jangan ditabrak lah. Ntar tunggu gue ntar baru bisa lo tabrak ya. Ada roadblock, semoga aja paku ya biar kelar. Oke paku ya. Loh ah gitu dong. Ayo sini, ayo sini, gue kasih donat guys. Bentar. Wah posisinya mana anjir, udah mau gue kasih donat malah ngilang. Sip. Oke ya, aman guys. Tinggal kita kasih menara air. Nggak kena ya. Jadi langkah terakhir rumah kaca ya, kita harus ke rumah kaca aja. Di sana tempat yang paling aman buat gue. Oh asik. Oke ya, di sini ya. Kita tunggu sampai kelar ya.
Kalau posisi 4 tuh sulit ya. Kalau walaupun bersembunyi di sini tuh pasti mereka ada-ada aja, bisa ke atas kayak atau apa kayak. Oke guys, karena ini udah kelar ya, jadi kita akhiri video sampai di sini ya. Untuk supportnya ya, untuk terus support channel ini biar tetap berkembang, dan jangan lupa komentar-komentarnya ya. Oke guys, cukup sampai di sini video kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, bye, see you.